Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idina wal faizin wal maqbulin kulla amin wa antum bi khair. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin imamil muttaqin qaidil arifin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumiddin amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran kepala desa sareng seje perangkat-perangkat telepon, konglangkong hadrotal mukarram Kiai Haji Abdul Aziz Sebeten Kauleh Amol Ja'aki, bapak-bapak muslimin, ibu-ibu muslimat, kong langkong jajaran panitia pelaksana pengajian esore mangken, saya sangat beten kauleh amol ja'aki. Pertama, pengajian dalam rangka selamatan disah. Esene disene ke bedempak. Pertama, esene disene ke butombuan. Butombuan sebede tekel, esabe, ekepun, egunong, ngantos sebede epekarangan compo. Senomer dua esenti sene ke hewan. Mulai dari sapeh, bedus, ajam, ngantos kemano. Senomer telok esene di seneka dunya sebede edelem jompo esen jompo lese nomor empat manusia nega penting butambuan bakal selamat, hewan bakal selamat, esen compok bakal selamat. Mon sen nomor empat ni kepa selamat kade. Mon manusana epa selamat kade. Mon manusan selamat tak kira beda orang kaelangan gedeng. Mon manusan selamat tak kira beda orang ngecoan bau. Tak kira beda orang molongan enyor mon benindi. Ana apa? Manusan selamat. Mon manusan selamat tak kira bedereng ngecoan sape.
tak kere bedereng kaelangan najem. Mon menosan selamat tak kere bede orang kaelangan TV, tak kere bede orang kaelangan sepeda. Syaratah menosana kotu selamat. Menosa selamat neko bening nyaman selamat. Orang seselamat neko bening polan nyaman selamat. Mon nyamet tak kena jalan delaki banyak orang nyaman selamat tapi benar tapok orang. Mungkin apa ki? Beda orang nyaman untung kecek polisi. Letak untung sekali. Beda seanya sabar atau karmelol. Beda seanya sehat orang amengi. Beda seanya subur benar periksa ke puskesmas. Orang napa drebeng? Orang dribing ni kemontro selamat tak? Sepertama peselamat iman, peselamat agama, peselamat ilmu, peselamat akhlak. Bene karo dribing. Insyaallah sedisa sumber dawe sehari ini kebekal selamat. Mon manosana selamat. Sekalian lagi montero nyelamet lagi masyarakat pertama peselamat iman. Mon iman tak selamat segala bidang tak bakal selamat. Contoh bulan Ramadan guru seoleh undangan apa sah dari Allah seimana selamat seimana kuat. Mon iman tak kuat, bulan Ramadan guru tak pasah, tak kubene bulan pasah, tak kugi bulan sora. Beda tak ada saya tak pasah. Sabaan. Le saya tak pasah ni ke golongan orang saya tak selamat iman. Mangkan bulan Ramadan kula tak heran. Bulan Ramadan ke yang siang banyak berung muka. Padahal bulan Ramadan neka tan setan neka bi Allah epekot kepi. Maki bada orang marung yang siang bulan Ramadan jereng setan lepekot aro golongan setan selocot dari pekotah. Ba orang dribing ni mengkadung dari setan saran bi setan. Bemon setan ni bulan Ramadan ni pekot tak keluar rongku. Tak bisa locot di pekot. Bemon golongan tika si agaja. Jereng neka iya omongin ngane keseta apa senero agle. Ya tambah samar ya wacela saran bi setan. Padahal saya gelak je tak wasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang neka mon iman neka keropos, mon iman keropos. Tak kira sanggup, tak kira kuat ngelampai perintah Allah.
agar kuat ajawi larangan epon Guste. Banyak orang semak di masjid, tapi gara-gara iman keropos sampai mangken tak kelar ongga ke masjid. Masjid tangku bene masjid tangku togur, tetanggan masjid tak kuat ongga ke masjid. Padahal orang sehat, orang beres mak tak kuat ongga ke masjid. Sema tak kuat ni kepolan iman keropos. Orang mun iman kuat, salah orang melarat sepo, salah sepo jauh di masjid hari Jumat atau ngetan mbak entar ke masjid. Sema kuat benda aben, sema kuat ni ke iman. Nanti nak bangki. Melana de kepala desa panitia yang ada makle imana masyarakat dribing ni kekuat pengajian rutin ni ke Pak Odi pengajian rutin ni pung kampung ni ke dalam rangka mesubur iman dalam rangka mekuat iman dalam rangka nyamporna aki dalam rangka nyamporna aki iman orang mon iman ane ke keropos orang mon iman ane keropos sampai mangken umur petong bolo tahun kita wajeng pancetaknya pebik Gusti Allah. Jajal sampean bejujur mumpung ngapolong kula teroo ning sekitak to mana bejeng sekali ngacung. Enjek engko tak lek bele haram tak lek bele. Alhamdulillah tade sing ngacung berarti kita otodus. Tek gusala tak ngacung nero agle ya tambah samar. Ayo jarine wong Jawa kelemben-kelemben rek roti-roti cek niwi sing bien-bien sing penting saiki kong langkong sepo-sepo nih kan orang ini kemun lewat tuah odik nge dribing dente apa dente apa dente apa iya dente apa orang ini mun lewat tuah nyalona DPR salah TPL ebelauti letua gilu maka masa nga foto foto letak kira mapan anu foto na gelek bi orang tangku nangis orang melepo sepo nyalo na petenggi letak kira pele medek maling letak kira kuat de emma montak duli abali ke Allah mangkene kesalah benyak reng mati mendadak sebenyak ya rabi malaikat maut bagian sepo lempo sengak sepo lempo cenyak banyak guli lah besambian tak ngeding kabar lawak seanya mejojon Jakarta mati po lempo Taufik Kemas ini kelakin Megawati Pak Ketua MPR Pusat mati po lempo nyaben erampok di Singapura di malaikat saya tak kenal Ustadz Jeffrey umur ki ngode Pak Wolo tahun Ustadz Jeffrey matehat sehat polempo nyaben erampok tengah jalan malaikat tak tako apa boleh pah karo balon neri yang mentek pes ke pesaki ya ki ya mentengkan seporan nah kule eyon jengnya karo soro medepak debu kesambian urusan mari pengajian sampean tak bejeng engkau tak kira ngurus jari kaki benitang penakan abang kok mari pengajian ini boleh atau haram boleh keng mun engak je abe mati ya pak mun engak je abe abel ya ke Allah pengas tete je karo pen terarabe tegel sampean
Cek karo penter ala arabet sabe, cek karo penter ala arabet lakoh, arabet compo. Lebih dari kini kepada karen odik saya konek, ayo pepenter arabet iman. Karena iman ini kasih bekal ngateraki keselamatan manusia dari dunia neng alam kubur ngantos pagi neng alam akhir, ngantos pagi neng alam akhirat. Kula merengis mereng kabar dek budineka seluruh Indonesia bekal beda belasan gunung saya siap letuk. Allah ngabasaki manusia ini kalau tak omes pak. Mungkin gunung letuk nang Indonesia ini keluang telok pak. Pertama Merapi Jogja enggak ebek to Merapi letuk ratusan manusia mati gereng persis enggak sate panggang kulisene serpak marijan norok tompes. Padahal Pak Marijan ini kendik semboyan rasa tompes bik sorosan saya nomor dua gunung letuk Sinabung di Sumatera, saya nomor telok gunung Kelut di Kediri, mungkin saya kebateraki Bromo di Probolinggo, Semeru di Majeng ada tangan di tepong-ampong lagi ke kaki. Saya nomor telok Gunung Raung Banyuwangi. Saya nomor empat Gunung Kawah Ijen Bondowoso. Nika mon sampai terjadi aglubuk abereng, saya kena ser nika nak boto. Nak boto nika kita tahu buk rasan lemak manis acen jelok. Mon sambian makin mati mangken kula ikhlas. Besaro siapa sambian lahir ngadek gila cek sangking lahir gila tarenggi nyosok saya kena sernak po anapa Allah mak duka Allah duka abalika gila iman banyak keropos mak itu moja iman keropos tanda-tanda iman manusia banyak sekeropos sajen banyak orang abangun masjid tinggal masjid amare seonggeta ada ada tanden abu monki abangun masjid makeren binik nyol menganyol norok nari amal tinggal masjid amare seonggeta ada umpama beda pak ampun tak imbang bi padatnya penduduk eka ama beda masjid sepeh Allah bekal duka mon Allah duka sangat ekobateraki Allah gempang metoron musibah anapa gelombang tsunami terbesar ngantem Aceh sepanjang sejarah padahal Aceh ini ka endik julukan Serambi Mekah anapa Aceh ini ka mandi julukan Serambi Mekah karena Aceh ini ka monio kordek berek loros kelabang Ka'bah. Aceh ini ke satu-satunya daerah mun iyokor loros kelabang Ka'bah. Anapa bi Allah mapas iantem bi tsunami 7 detik petong detik air laut tumpah ke darat manusia semate begedogeneka satos petong polo lema ebu anapa Allah matukah karena nang Aceh beda masjid megah masjid indah besar masjid Baitur Rahman masjid neka edalem kosong leparak tada orang asolat berjamaah Allah tuka Merapi leduk karena beban gunung Merapi radius berapa kilo beda masjid tekanek kene tapi sayang seongga ke masjid karo Pak Marijan searabat masjid ini karo Pak Marijan Allah duka Merapi epeletu alhamdulillah kula mereng kabar edribing ini tak rangkorang
masjid setiap bekto enjan seajamaah epol delagili keluar dari benyan iluar edalem tadak sekali. Ini yang menyebabkan Allah murka. Malah zaman makin salah masjid nek letek yesen orang salat berjamaah umpama bedening sekon nek dengar dengelem masjid ki benyare ngatokar arbuan dadi imam. Celaka, celaka. Malah bede orang nikah nanangnya masjid, bener mau di masjid, nyari odi di dalam masjid. Ya pesen amal ya belober. Arenan daki iman keropos. Jadi tisa dari bintisa sumber dawi sari ini keterus selamat. Menosan pasalamat kada. Dak remecaran nyelamat lagi menosah iman lah peselamat kada. Tanda-tanda iman ni keselamat mula masjid ni kemakmur. Eka mau beda masjid rameh. Eka mau beda masjid posak bi orang solat berjamaah. Sekitar masjid agama bekal odi. Ekonomi menosah, rejeki menosah bekal tambah makmur. Tengal Mekah. Mekah ini ke tanan kering. Mekah ini ke padas, betoh, kerikil, pasir panas. Mekah ini ke tadak butombuan, Mbak. Mekah ini ke butombuan sebisa tombun yang situng karokan kurma. Tapi orang Mekah benih karosoki makmur. Dari sokin reng Mekah, dari makmur reng Mekah. Orang Mekah ini kesebinen ada salah kau sekali. Ya persis engak binen yang dribing tade saya tak laku sekali. Kulentar ke pasar, entar ke toko tade orang bini ajualan. Karena orang Mekah ini kesebinen ada salah kau mon kadung adon-don dinratin engak bintang film. Mon binin orang dribing bireng kelaka coba jalan laku kapi letak mang lo mon kadunga tonton pas kok na koi benengak bintang film engak binatang film orang Mekah ni ke dari sawah gini orang Mekah ni ke mon di anak lemak tong situng anak di mobil pak tong situng anak nyetir mobil. Di Mekah ini ketada orang yang kebaik garasi motor letak jelita kaki embung. Orang dribing mak jadi melihat motor melihat sepeda jeng-jeng kredit aruh banyak kreditan mangkan sepeda yang mau kreditan aruh tinggi tempat mematul pah mau kredit ini siapa cat kreditan. Ting kredit na pona PPK bin tade. Pegedih. Padahal Indonesia ni ke tanah paling subur sedunia. Engak lambek benyanyian kus plus tahun sebidak lemak bukan lautan tapi kolam susu. Tongkat dan kayu bisa jadi taman tanaman itulah negara kita Indonesia. Taman enak Indonesia saya tak tahu dari mana tanah tapi harap rakyat marat melarat harap rakyat marat melarat sedengi Mekah tanan kering rakyat gizoki lenenengi Mekah tanan kering butombuan karokan kurma tapi masyarakat soki karena orang Mekah ini kan disitung ciri khas punya kegemaran asolat berjamaah. Allah muni tembeli sekalian hayyalah sholah pasar setelah buat raja langsung sepe pak toko ibuan toko langsung ditutup tau satu tobi bedak cukup itu tobi kain sebodan orang buru gak cecelem beninyonga karnaval loh antara ke masjid arbuan sholat berjamaah agaman kuat rejeken bi Allah epa subur
Orang Indonesia tanan paling subur, tapi arah para rakyat marat melarat. Karena orang Indonesia cuma lebur abangun masjid, penter abangun masjid, cing lemah jeda mare seong keeta, seong keeta de. Mungkin dah bangki. Dujereng are Jumat, are Jumat kol sepolo masjid lengah capak kiroat. Are pak bapak dina pancet cot pecotan sahapin husu ananggala sampai sampai adan hayyala sholah pancet ananggala sahapin tepak ke sampai cerdas jaring mari kuliah. Karena sapen cerdas mari kuliah ngeding adan atau oleh sapen. Kasane kesuaran napa bos? Ka bos ah. Abos ngamuk sapene pecoten. Are nyocot re, kasane suaran adan be. Jereng bajet sapi cerdas atau oleh? Napa adan ne ka bos? Abos jawab, adan ia manggil orang abejeng. Pas atole sami mandelik sahabat kake mata bojong bos kake mata bojong bos abos saya jawab iya kau abit pajak tak bojong pas kau cahaya bisa sahabat mon kake tak bojong bos kake pada bingkok pada bingkok capek kake saya gelap tak kau tepak ke lakin kakir ya. Ini kebon toran mon dribing ini keterus selamat ke masjid pemakmur mon mari pengajian ini ke masjid jen rameh berarti masyarakat dribing terongku cek disini ke malete disini selamat kula mon datang pengajian dari Madura kol dua kula malam dari Madura kita sholat isya kula ampun nang masjid Jami Pasuruan Masjid Jami almarhum almaghfurlah Kiai Hamid Pasuruan. Masjid Jami Pasuruan ini kekol dua ki kunci, Pak. Jadi kula mun salat lebet budi. Kol dua sampai setengah telok masjid e kunci, iya dan masjid embung dua karo niku ponepol. Orang aden tek salat jamaah subuh. Saaden tek jamaah salat subuh, kol dua niku menyang. Tengale masjid Pasuruan. Masjid makmur sekitar masjid agama kuat ekonomi masyarakat tambah pan-mapan jadi sambian odik montero teka hajat jangan delagi lakoh monkarongan delagi lakoh salah tak teka hajat mate mengeh odik montero teka hajat ngan delagi sagabai odik serah Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala carana iman baudi termasuk bu ibu alhamdulillah kula pengajian ini kan yang ngale bu ibu banyak anak pegula maksokor polana tahun 2012 tahun 2012 seluruh Indonesia setahun neka polisi nemu bayi mateh ibu nga tengah jalan neka benyan telo ibu 400 bayi setahun semuangan bayi ya golongan naruh cak gelak golongan kakek edima berdereng lakek muangan bayi tak ada sampai malam apa berita ini kawa ki benyak polisi nemu bayi enggih nawa enggih neka nandaki nang Indonesia banyak reng binek keropos iman orang binek mon kadung bengal maka lareng lake pak amin korja lebele kereng binek ki sambian oneng selebar 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 kan nang kui reng lake yang kui bi golongan pecet sara mon golongan kake dia sara
jelo tau selebar anggireng ngarek mayang kui di kakete. Bemoreng lake to dusen moreng lake coba jelo tangkan cah. Edi mah bedereng lake arokan ber. Artena moreng lake tak bengal nero pake nereng bine, moreng bine bengal nero pake nereng lake. Celana de kanang gureng lake, yang kui bigolong nama laor, laor di hundu. Moreng lake kan tadok salon dresan, sarong nare, sarong kan laon nengang gureng lake, yang kui bireng bine. Moreng lake asamperan kan tadok. Alhamdulillah kula ngabasake ibu-ibu akodungan kapi polan bede pengajian. Mole pengajian kodungnya ngantol. Jagele aro bagian tengah aro kada banyak solen ngencem kodungnya. Penyaben lereng-mereng tak tepak. Jajal pak bapak abasake. Bu ibu re sare pak, jare ngaji sambil jur ngoncur ngaro. Montau orang jual sereh. Are tengok pak bapak ada sing ngancur mentang golongan. Macet sarah mon golongan kaki je sarah. Salah lecur ngancur ki cepet cetek. Dumate ye te ebenggon gelek. Pantes pantes pagi neng akhirat sepaling banyak masuk neraka nih kau reng bi ya gue nengen nama laul lama selalah Muhammad iman mon iman nih kekuat. Tengaleh, bulan Ramadan ni kaloco. Bulan Ramadan bedenak kana umur belum tahun apa sah? Maajen umur petong bolo tahun tak apa sah? Pas tuaan kombo ya bima aja. Mak bisa? Sema aja karo umur tua iman keropos. Sekompoi karo umur nak kanak tapi iman kuat. Bulan Ramadan bada orang soki sehat tak apa-apa alasan nanti penyakit emak hakikata iman keropos apa iman mon kuat salah orang melarat sepo sakit mengeh kijeng aja pasal anapa iman kuat. Bada orang buta huruf tak tahu noles tak tahu maca totok apa sebulan Ramadan apa sepenter maca sepenter noles malah setokan ngagobai tolesan marhaban ya Ramadan ada sahabat sah arapa iman keropos mangkana orang siapa sah enggak dumalemene telasan sendi rasa seneng yari telasan ini kekaro siapa sah arok buru ibi apa orang siapa sah totok sampai telasan tinggal abah juga telas sarong tak salin salah sarong laju sarong lagi belintek ngepir sarung ngepir mentau arok Sri Devi salah sarungi put sarungi wis awon kelambini cukup kaos lengan pendek di mburi si ono tulisani Prabowo Hatta olen beri songkok salah merah bunter mulai songkok kelambi sarung tak salin keng lulus apa seromadon seneng bukan main ongke ke masjid atakbir nangis Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
nangis benih nangis si abak bolan tak kelambian anyar duri seneng apa tak kening tambak jelo nangis karena rasa senang di hari lebaran hanya milik orang-orang yang lulus apa sae bulan Roma bodoh saya tak apa sah tinggal abah juga telas kita sebule juga asarongan BHS tapi sabu ada tak kau dereng tahu akalambian anyar takwa asongkuan boteh kita sebule berangkat ke masjid deng sandeng sejadah rok jalan bik malaikat lerwaran dan malaikat ah ke masjid nak kanan ija mulai lambat tak tunggu sekali berada tak ada sungguh tahunan tinggal enggak ke masjid metuah asap pertama letal etal tertuju udah ada orang lain atakbir kira kemecer keje tak tahu latihan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar malaikat ngocak dia ada cek berberan kaki ya kaki mon maten teng benteng lagi dan balik orang ini kemon tak apa sama baju boleh baru sarong oleh anyar songkok oleh anyar compok oleh mapan tapi ateh tidak akan pernah merasakan senang orang tak apa seneng ya ditelas karo lesan pak saya gelek mon aten sompek ateh aroma sahina ateh aroma sah kotor gara-gara gagal tak kuat ngelampai ibadah pasah ebulan Roma lepola bade seta pasah kula mboten geding kula tak beci dua aki mantir ki lanjeng omor kepangki pole bi Ramadan se bekal dateng mak lede pada odik nikah kebanjiran rahmat Allah ngaole pangaporan Gusti amin Allahumma amin Allahumma amin se nomor dua tandene orang iman cek kuat orang nikah tau sasoro pas teh orang nikah asolat lemebek toh asolat lemebek asolat lemebek toh kong langkong solat berjamaah e masjid lese nomor telok tanda-tanda orang iman e dalam rangka halal bihalal orang ini pasti bagus bisa kabin orang ini pasti bagus bisa kabin teretan orang ini pasti bagus bisa kabin tetangga innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum mun anya ma orang mukmin pada orang mukminah itu namanya saudara karena teretan mun orang mukmin tak mungkin bada orang mukmin atau karan bi teretan umpama setung saat atokar marin atokar mareh sesala minta sepora sendia sesalai abri sepo are nyaman halal bihalal jadi halal bihalal ini ke intinya minta sepora ben abri sepo minta sepora ben abri sepora karena orang odik ini kasih nikmat dua nomor situng orang odik ini kebekal nikmat mon odik situng oleh pengeporan Allah Alhamdulillah kula ben sampean apa saya bulan Ramadan lek sapa bi Allah. Se nomor dua orang odik ni kemon odik ngaoleh pangaporah depade manusana pola kula sampean beri dumala mena taun saya tepokor di salah mangken halal bi halal pas sapa bi orang lain neke hebat. Karena oleh seporan Allah oleh seporan manusia aneka yang akan mengantarkan keselamatan gula ajunan dunia akhir dunia akhir dunia akhirat ada demajar yang kita lo berlejeger ya oleh mbak montau foto model mantara beli boleh kagaimana
Melana, rebu kada nih kawan. Rebu kada odik sekeran esopora Allah. Cara nah, cek buambu atau bet minta sepora ke Gusti. Cek buambu minta sepora kepada manusana, kesetretanan, kebalik datang ke amet. Sambian ingat sejarah. Nabi Adam ni keman nyaman bede suarga karo tebelecar metek buan kajuhul di dua padahal bi Allah yang larang bi Nabi Adam ni petek dua anda. Nabi Adam teh iotang bi Allah langsung iusir dari suarga keluar ya orang ngusir kan kudu keras dia ya oh karo dia ya letak kerjat jereng kok si ngocak ya nerok tekerjat. Nah dan orang ngusir kan kudu keras seyusir malah tako apa bodoh orang ngusir mas melemas keluar suar geriah benekan dengan orang ala kudusah ya tak tako Nabi Adam tang kutesi Allah keras keluar surga bukan tempat orang berdosa coba bayangkan neng dubiki pak buan hul di selanggar badai dalam suarga yusir pas sambian ki badai dribing tak tobat masuk suarga nyambi dosa gendu poloton montek pes kita sakiro jalan bi malaikat Nabi Adam tak cukup yusir eyokom bi Allah epesa bi ibu Hawa sebagai hukuman ebektoni kenyaran-nyaran pak dunia ini kalah saja esen manusia waduan pasti pesa Nabi Adam bi Allah esabak neng India India ini kak dek berak semambung nih kak bayi terus dia berak mentak dela ketemu bi India lagu gangku aja len Nabi Adam esabak neng India ibu Hawa esabak Jeddah Allah enggak napa malah sabak dunya alas raja esen menesewa duaan pas Efesa padahal Bapak Adam bekerni kenyara-nyaran di ibu Hawa tapi Nabi Adam sadar Nabi Adam berangkat dari India dengan kaki telanjang ajelen tak sandalan karena betul kasak kita ada pabrin sandal ajelen Nabi Adam Kedingaki, beda Nabi Adam lebat. Mak ranyeng monyen kiai, Nabi Adam retek gintel polo-telok meter. Tina tau sangu caku, jauh bener kakir ya. Kulen nerang aki jalanan Nabi Adam ni mon sampai totok, semaria laku sebu. Ya dia yang melolol lah. Mon kula pidato sampai subuh pah berina berkat nga apa? Gelur agelur. Jadi letak jeraja gebay berkat. Bikule singkat. Nabi Adam melampangan eka dari India. Tapi Nabi Adam tak pernah mengeluar nyanyian caya-caya. Nabi Adam tidak pernah mengeluarkan nyanyian cuku-cuk tahe. Tapi yang disenandungkan Nabi Adam adalah nyanyian tobat. Ane kalau mentera balik ke surga. Nyanyian tobat Nabi Adam mapal kapi sampean. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin aneka Nabi Adam atau bad bi Allah saya terima
saambon oleh 200 tahun abali pole ke swarga kuleban sambian atau bendi dosa tak usah 200 tahun kuleban sambian umat Kanjeng Nabi paling emol jaki bi Allah ala kodu semangken atau bet mangken kor atau bet ongku dalam waktu sekejap tobat sambian bi Allah bakal eteremah ketolaran mol jene Gusti Kanjeng Nabi alhamdulillah atau bet tapi muntah oleh seporan Allah pak bersisoh bersisoh ini ke ulama besar endi santren neme bunga berkepi mun santren neme bunga berkepi pas ngapa kiyain toh tapi sayang seribu sayang bersisoh pagi neng akhirat bekal isabah neraka bebebe arapa tak ngoleh pangaporan Guste orang yang beriman odik benekaro rebu lakoh orang yang beriman odik benekaro rebu bisnis tapi orang yang beriman hidup bekal penter arebu pangaporan Allah arebu pangaporan depada manusana termasuk dalam rangka halal. Saya nomor dua odik ni kebekal nikmat mon odik ni keberes sehat dibagi karena sehat ni ke modal untuk mencari kebahagiaan dunia untuk mencari kebahagiaan akhirat mara mon tak berjajah sambian pecakang alako cakang alako keng are mangken sambian gelanon sake tengah gagal bekal preya lako arapa tak sehat sambian lebur ke pengajian coba cuman mangken mangken sambian kek gigi tak kira ntar ke pengajian sudah terhambat abek tak sehat beda kemantanan nyar-nyaran cuma malam pertama sakit gigi atas bebe burung pak gagal malam pertama arapa kek gigi atas bebe sambian pak kemantan apek keng res beres abah megegeran sangker sambian sehat adalah modal utama dalam rangka selamatan desa dalam rangka berhalal bihalal moga-moga masyarakat dribing rek marene pengajian eparene kekuatan iman lahir batin parengenah lanjeng umur sebarokah tambahan rezeki sebanyak segempang sehalal barokah manfaat bagi mandir kita ke hajat aziarah ke Mekah Madinah amin ya rabbal amin ya rabbal alamin wis terakhir becek sawakon lah terakhir lah terakhir Nesra kula ngabas ke ibu-ibu dia kata banyak saya parah lah. Sitong petojun tak tepak saya nomor dua muan lebenyak saya acom nggih kula ningali panjenengan praupane pun kata sing pucet bu kedang ngati-ngati jenengan mon kula alhamdulillah mon omong mati pacar kita keburu sakale yen je pola akhir dia jere berangkat kade len jalan kerja lok-lokan engkau urusan gih banyak bayanja montai kebola deki tepai tarjantar bi malaikat pah ngambat engkau jaga lain apa sehingga orang dribing berhalal bihalal sementara kemarin pilihan presiden yang kita resmi sehingga pola nyoblos tak padah badis nyoblos Prabowo badis nyoblos Jokowi tak usah tokaran sambian nyoblos Jokowi detik tak usah bela rasarah Jokowi tak kira dernyeladar ntar dena engkin apa engkin
Sambian abela Prabowo polan kala Prabowo letak kira salaman di kakek anu apa? Engki na bangki? Yang pantas umat yang beriman tinggal berdoa. Walaupun neka belum resmi karena ada tuntutan ke MK, sambian karya dua aki manter tade apa napa manter amanah Allahumma manter amanah manter Indonesia neka semakin makmur semakin baik mak le bisa enikmaten bi nak foto kula ajunan karoan tantretan sebede Palestina. Orang Palestina ni kau pak iman dari kuwata angko ongku pak. Ebur gelubur bi Israel ngakasak tidak pernah menyerah. Anapa? Karena pedoman orang Palestina engkau mau menyelamatkan warisan Allah Masjidil Aqsa sebede Palestina. Karena Masjidil Aqsa ni kah salah situng masjid semasuk nas Quran. Mon masjid-masjid di dina ni ada saya masuk ke Quran ya. Masjid saya masuk ke Quran situ Masjidil Haram, saya nomor dua Masjidil Aqsa, saya berada di Palestina. Orang Palestina angko pak. Mon orang Indonesia jauh buru-buru nggak ruh. Orang dribing lambak kun karo ngeding beda ninja ninja. Ada orang dribing adan bisa cedek temor. Salah ki nenteng arek. Padahal ninja tak ada. Cuma detik si ada nak tebdak temor. Untung apa jeng tak tebdak lauk. Ada nak tebdak temor. Tinggal tanya lagi. Apa nak tebdak temor? Sambil aja ke ninja. Pada Rabu saya sangat betul kaula muljaki. Saya ingat rukun damai. Neka merupakan modal untuk meraih kesuksesan. Bagus urusan agama, urusan dunia, kong langkong urusan akhir, kong langkong urusan akhirat. Jajal tengale, background Ebu Din. Background Ebu Din neka arapa etengalen mak mapan mak indah. Karena rukun, seluruh warna tertumpah dengan kantong. Merah, kelima bolong bi poteh. Biru gelema bolong bi pote, koneng gelema bolong bi celeng, pas beda warna-warna selain, akhirnya kelihatannya indah, anak, karena seluruh warna gelema kumpul. Jejel tahun boleh pola sambian ngebedaki pengajian, tolesan bi dosar pemerah kapi, insya Allah mata sih ngabes, epa panas kapi. Artinya apa? Orang odik jebik dibian. Orang odik kudu bergaul. Orang odik kudu serawungan. Orang odik kudu bermasyarakat. Mun bik dibian orang odik tidak akan pernah indah. Orang menrukun. Tetanggan sambian datang dari Malang. Kor sambian rukun. Tau samin telolet. Iya teren sambian apel Malang. Sambian menrukun di tetangga tetanggen sambian datang dari Bali sambian ia teren lolen salak Bali tetanggen sambian dari Madura kor sambian rukun tau samin tah ia teren petes bi jubadah tetanggen sambian dari Mekah kor rukun tau samin tah lolen ia teren kurmah bi aing zam-zam sambian menrukun di tetangga tetangga molong pao sambian ia teren tetangga nabu kacang sambian ya tere kacang tetangga molong terong sambian ya tere terong tetangga molong cabi kor cabi depan mode ya tere ya mon larang celeng Allah rukun adalah indah rukun adalah nikmat rukun adalah sejuk Indonesia bisa meraih kemerdekaan bisa merebut kembali bendera merah putih yang kita banggakan dari tangan-tangan penjajah
padahal Indonesia senjata waktu kasa cuma bambu runcing. Salah satu negara perang merdeka oleh perang karo Indonesia. Ngai. Indonesia merdeka bene oleh beri mak. Indonesia merdeka oleh perang. Tapi mon Malaysia merdeka oleh every Inggris karena jajahan Inggris. Mangkan Malaysia ini kesampe mangken mak. Kau majar upeti, kau majar pajak ke Inggris, ban kau tu gelem etata Inggris. Tapi mon Indonesia merdeka bene oleh beri, tapi oleh aper. Oleh perang. Apa modalnya Indonesia bisa meraih merah putih dari tangan penjajah? Antara lain yang terkuat adalah rasa persatuan dan kesatuan, rasa kekompakan, rasa kerukunan, rasa gotong royong. Rasa gotong royong. Saya nomor dua, rukun ini kepenting. Polan manusia ini kebekal ketemu bi apes. Orang ini kemula apes bekal bekal butuh kereng lain sambian ngedingga ber edribing bedereng soki ting lemate mandi tibi beda bayan jak mon beda tuli buru ada nyaman den daden besambian tau sama teh mon sambian kek tabu salon cak kadek benereng sedarung mbak salon cak kadek teretan bi boleh tetan. Apa boleh sambian kepatian bene orang Bejeman bene orang Pasuruan salon cakade tetep tretan bi bele tetangke mangkana koturo mangkana koturo pun insyaallah odik ni kemon mapan hubungan pertama bi memapan hubungan bi Allah dalam rangka hablun minallah. Saya nomor dua memapan hubungan bi pada manusana dalam rangka hablun minannas. Insyaallah odik bekal teka hajat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Sekentoh sambian mon korang jaga jengon jeng tibi letak laku ngampung meloloh yang jok ngosok mulai lambak mata lesok pakaro ngampung meloloh bejala gela area gajah dekik patah kujang ngocok. Kula dari jauh cuma bisa berharap napa seka hajat sambian seka hajat panitia seka hajat tuan rumah seka hajat sedoje serabu esore mangken manter eka pula kisaran Allah subhanahu wa ta'ala. Amin bisirril fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma ufir ummata sayyidina muhammad. Allahumma ufir ummata sayyidina muhammad. Allahumma tajawas an ummati sayyidina muhammad wa ja'alna min ummati sayyidina muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wasyurna yaumal qiyamati fi zumratil mu'minin. Allahumma ahyina bittaqwa wa amitna bittaqwa wasyurna yaumal qiyamati fi zumratil muttaqin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina ya karim. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah ya Rabbi ya Sami' du'ana ya Rabbi ballighna nazuru. Allahumma ja'alna minal 'aidina wal faizin wal maqbulin kulla amin wa antum bi khair. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la tukhtimna bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi halqihi
Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatiha. Sekentok kurang lebih mematuhkan yang seporah ihdinas surat al-mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.